Hadis yang ke-213. Wa an al-Aghra qala ashhadu ala Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah annahuma shahida ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma jalasa qaumun yazkuruna Allah illa khaffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahum wa hum fihim fi man indahum. Al-Aghar berkata, aku bersaksi bahawa Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan malaikat mengelilinginya, rahmat tercurah kepadanya, ketenangan turun kepadanya, dan Allah menyebut mereka di antara siapa yang ada di sisinya. Ha, di sini hadis daripada versi yang lain mengenai kelebihan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, menyebut nama, jadi maknanya berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita hari ini disuruh untuk membaca Quran dan membaca. Kita hari ini suruh kita banyak membaca, baca buku, baca kitab dan sebagainya. Tapi tak semua benda bagus untuk baca. Sebab dalam Quran Allah sebut iqra, tapi Allah tak push stop kat situ. Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana bacalah akhirnya apa-apa yang bawa kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kena biasa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mengingati Allah, majlis ilmu, berzikir itu sendiri, kan? Kena biasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kena memperkasakan iman kita dengan ucapan la ilaha illallah, kan? Kita selalu dah ulang-ulangkan. Orang Melayu kita biasa terjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu untuk kita mudah faham, kan? Tapi sebenarnya ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Jadi maknanya la ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Tu hati kita ni kena zikirkan selalu. La ilaha illallah. Saya pernah kongsikan pada kelas yang lepas, tak tahu siapa dah pernah buat, kan? Nanti tak percaya malam-malam, kan? Zikir la ilaha illallah ni bukan menghabiskan biji tasbih tau. Ada orang nak menghabiskan bilangan tu. Bagus, bagus juga sebab amal ni lagi banyak lagi bagus. Tapi bukan semata-mata itu, okay? Lagi bagus tak banyak tapi kita hayati maksud dia. Ada orang kena nak menghabiskan biji tasbih, kan? Habiskan 100 orang. Kan? Jadi maknanya bagus, bagus, tapi bagus dia pelan-pelan la ilaha illallah. Masukkan hajat kita apa. Kalau hari ini mungkin tengah kesempitan rezeki, tiada yang beri rezeki melainkan Allah. Tiada yang beri rezeki melainkan Allah. Kalau mungkin tengah sakit, la ilaha illallah, tiada penyembuh melainkan Allah. Tiada penyembuh melainkan Allah, kan? Kalau hari ini mungkin tengah gaduh dengan laki atau dengan isteri, kan? La ilaha illallah, tiada menyayangi melainkan Allah. Tiada menyayangi melainkan Allah. Zikir la ilaha illallah, kan? Kalau kita tengok dekat Andalusia. Andalusia ni negeri selatan Eropah, kan? Dekat tiang-tiang dia tu, tiang-tiang istana ke tempat tentera, diterjemahkan terus la ghalib illallah, tiada yang mengalahkan melainkan Allah. Setiap kali tentera, setiap kali orang ramai masuk pergi istana, pergi mana, nampak benda tu kat tiang-tiang tu, la ghalib illallah, la ghalib illallah, tiada mengalahkan melainkan Allah. Dan selagi ketika orang Islam berpegang dengan benda tu, selagi tu mereka kuat. Ketika mereka telah melupakan perkataan la ilaha illallah, dia lemah. Itu yang akhirnya Andalusia tumbang, kan, kepada tentera salib pada tahun 1492 Masihi. Kan, 1492 Masihi. Tak berapa tahun sebelum Melaka tumbang. Melaka tumbang 1511. Kan? Ini 1492.
Balik pada hadis ni. Eh? Jadi siapa yang duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun zikir-zikirlah apa-apa nama Allah Subhanahu wa taala. Eh? Jadi maknanya perkata Allah tu ilah, ilah tu 99 kan, 99 apa nama, apa atas apa nama Allah dan rantai asmaul husna, itulah ilah. Maka siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada segala-galanya melainkan Allah, kamu saksikan kalau meninggal dengan kalimah tu, kamu saksikan di ahli syurga, kata Nabi SAW, fashhadu lahu bil jannah, kamu saksikan di ahli syurga. Dan dalam kelas yang lepas saya dikongsikan siapa dah buat, maksudnya nanti boleh bagi testimoni. Nanti malam-malam cuba kita sebelum tidur kita baca la ilaha illallah. Pertama masukkan apa hajat kita. Ilah tu kan, tiada memberi rezeki mereka Allah. Dan kita sebutkan dengan nafas yang terakhir kita. Sedut nafas, sedut nafas. Bos. Sedut. Sedut. Bos. La, yang terakhir itu ucap la ilaha illallah. Siapa ambil nafas. Kan? Kalau betul ikhlas buat, menitis yang mata. Kan? Dan cuba kita bayangkan kalau itulah nafas terakhir kita. Kan? Ha, kalau kita ambil apa? La ilaha illallah, banyak lagi nafas. Kan? Maknanya embus dulu. Embus habis. La ilaha illallah. Oh, nitih mata. Kan? Lagi-lagi masukkan hajat kita hati tu. Anda bayangkan Allah besok kalau akhir hayat tu, itulah yang kita bacakan syukurnya, alhamdulillah kan. Kan? Orang saksi yang kita di syurga tu. Okey, jadi sama juga hadis ni, kelebihan orang mengingati Allah beri ketenangan, dapat rahmat, kemudian apa nama Allah menyebut-nyebut nama dia tu.